kemarin karena tiba-tiba pas lagi ada berita di blog itu tiba-tiba jadi TikToker apa? Karena selama ini jujur aja saya nggak punya akun ya, baru mau udah diblokir. Nggak tahu. Nggak apa-apa ya, maksud saya kalau misalnya itu ngomongin si Bowo ini ya, baca lagi gue. Gue bilang sih Bowonya nggak salah ya gitu, maksudnya gue kasihan lah karena dia anak umur dia berapa tahun ya? 13 ya, 13 tahun, terus banyak yang mencoba membuli. Gue nggak pernah suka sih dengan budaya bully-membuli ini, walaupun datangnya dari orang gede atau anak seumurannya. Bowonya mungkin di anak umur 13 dia bisa istilahnya menarik perhatian fansnya gitu ya. Ya nggak salah, malah gue bilang ya kalau dianya kayak misalnya apakah dia menyebarkan pesan negatif atau positif, gue juga belum lihat sih gitu. Cuman maksud gue ini anak kecil gitu, toh yang gede bolehlah diarahin ke yang bagus, nggak cuma bisa komentar. Dan jadinya kan kasihan gitu, jangan sampai dia kayak misalnya ada bully tiba-tiba dia jadi trauma dan akhirnya kita jadi menghambat kreativitasnya dia. Gue bilang kalau misalnya emang dia berprestasi ya support ke arah yang lebih benar lah.